Big good swing. Ngopi-ngopi sore dengan lokal biker Malaysia di Jame Bistro Nasi Kandar Kajang. Poster kilometernya ada di rubah bawah. Hah? Tak usah lah. Jaga profit. Sore, good afternoon. We're at the Nodai Motorcycle, Kuala Lumpur. Iron Head. Thank you.
Mau hujan. Baca. Shovel head. Shovel banyak ya, shovel, iron head, iron head lagi. Oke, kita sudah sampai di Putrajaya, ibu kota Malaysia, ibu kota baru. Oh, cantik nian. Masjid apa namanya nih? Masjid Putrajaya, bagus, besar. Sabri. Ya dulu lah foto ada mereka. We're at Omar's house. Omar is the famous builder in Malaysia. Nah, ini Bro Omar nih. Bro Omar. Rambutnya hilang di Florida kena angin. Ten is. Sampai di sana, mau cari di sana. Ini tuh motor ininya apa? Specialized-nya. Signature. Juara 2 ya? Juara 2 di Jerman. AMD. Apa ini nama? Bonek engine AGS 35. Pergi mana? Eropa ya? Acara apa? Oh ini Motonation. Motonation. Malaysia first contender of AMD World Championship of Bike Building 3 to 7 October Kowloon. Oke, kita ada di 81 Motorcycle Shop Kuala Lumpur. Nah, ini ada presiden, namanya sama dengan saya, Hari. Dari King MG. Boleh berkongsi lah. Wah, ini lagi top nih, Club Style. Mantap. Poster. Thank you.
Okay guys, kita mau review kamar Chun Hotel. Ya, kita habis masuk pakai kunci ya. Kuncinya cardnya masukin ke sini, truk biar nyala semua lampu dan AC. Tempat tidurnya oke lah buat satu orang. Oke. Ada kaca biar kelihatan lebih lega kamarnya. Terus ada meja-meja buat kerja pakai laptop atau apa, naruh-naruh makanan atau apa. Ada sekat-sekat, lemari, naruh baju-baju. Nah, ini buat gantung baju segala macam. Ada koper. Oke lah kamarnya. Roomy, kecil dan roomy. Terus kamar mandinya. Kita lihat kamar mandinya. Oh, bersih. Sinknya dalam. Ada air dryer. Terus WC-nya oke. WC duduk. Kamar mandinya juga oke. Pasti ada air panasnya nih, mandinya jadi enak. Oke lah, overall not bad, gak mahal juga guys disini. Sip lah. Wow, mendung. It's really dark. KL hujan mendung. And checking in to the hotel. Oh, ada burung gagak di hotel. Hujan mendung. Oh, bandaranya. Oke, mau masuk kamar dulu, istirahat. Pagi guys, waktu Malaysia nih, Kuala Lumpur di Hotel Chun Kuala Lumpur Airport, karena semalam udah kecapean ngantri 3 jam di imigrasi, jadi mau gak mau nyewa hotel. Untuk pagi ini lanjut ke Langkawi Island. Hotelnya mau di review, begitu masuk kita pakai kartu nih. Kartu, terus buka pintu ya pak, kartu ini, terus udah masuk, colok sini, cet, terus diatur-atur berapa derajat sini gitu. Oh, itu mau 14 derajat ini. Lampu tuh mati, salah lampu kamar mandi. Kita review kamar mandinya. Kamar mandinya oke, bersih. Terus apa juga dalam sinknya. Ini overall kamar mandinya, airnya juga panas, ada air panasnya. Dingin. Bersih lah pokoknya. WC-nya. Terus saya duduk American standard. Ada kaca, terus ini ada buat gantungan baju, meja buat naruh laptop, tapi kebetulan gua nggak ada laptop.
harus bawa barang-barang lah, topi, air dan segala macam, kacamata. Mas, karena COVID udah reda jadi nggak ada ini ya, apa namanya? Pemeriksaan macam-macam, harus PCR test lah segala, nggak ada udah sekarang. Ini ada TV, tempat tidurnya oke, ada brankas. Brankas buat hal-hal benar-benar penting. Baru bangun nih jadi masih acak-acakan. Ya, inilah yang gue bawa kalau jalan-jalan ringan. Buat kebutuhan hygiene, sikat gigi, sunscreen, minyak wangi. Ini tas yang kecil aja, nggak gede. Ini untuk tas pinggang itu guys. Ini kita lihat pemandangan di luar, pemandangannya oke. Hari ini agak mendung ya. Bajunya agak dingin. Bagus pemandangannya. Itu airport juga. Kiran airport. Tutup lagi. Ya, gitulah guys. Nanti sampainya di Langkawi kita review lagi. Kebetulan nggak bawa GoPro nih. Kemarin pas mau jalan GoPro-nya dicari-cari nggak ketemu. Mungkin gua selip naruh di mana gitu ya. Ntar dicari ulang lagi udah balik ke rumah. Oke guys, gitu aja para mantaper yang selalu setia, selalu mengikuti perjalanan kita semua nih semenjak dari Amerika. Oke guys, thank you so much.